ke teman-teman dari Partai Dawa, Dawa tadi kuasa dan sebagainya. Partai ya, Partai Dawa. Ada. Kan dibentuk oleh Baik, artinya gini teman-teman wartawan, ini kalau saya tadi sudah baca bahwasanya JAI itu didirikan oleh partai dakwah itu didirikan oleh JAI. Jauh sebelumnya kami setelah ada perseruan konstelasi kepilihan pilpres itu ada ketegangan di dalam masyarakat. Para alim ulama bersadar diri untuk berhimpun. Itu kami berhimpun dan bermusyawarah. Kita ormas-ormas Islam ke-26 ormas Islam berkumpul. Bagaimana kelanjutnya orang padanya umat ini untuk dalam berperan pada konstelasi politik. Bahwa itu inisiatornya dalam hal pergerakan ini adalah saya sendiri, Yunasdi, sebagai sekjen Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Dan saya tahu persis bagaimana Partai Dakwah ini lahir. Ustadz Farid itu awal-awal tidak terlibat dalam pembentukan Partai Dakwah ini. Ya, nanti bisa dijelaskan oleh Kiai Khalil Ridwan karena inisiatornya ini ya. Dan saya tanggal 10 Desember 2021 sudah menjelaskan kepada Kapolri. Kapolri harus menganulir perkataannya bahwa Jamaah Islamiyah ini telah membentuk Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Sangat salah. Ini sangat salah sekali karena Partai Dakwah itu tidak ada hubungan dengan JAI. JAI itu tidak berkeinginan demokrasi gitu. Nah, jadi dalam proses awalnya saya sebagai inisiator dan Pak Kiai Khalil serta Bang MS Kaban. Bang MS Kaban kita menginisiasi supaya lahirlah Partai Dakwah ini. Tadinya kita tidak muncul untuk berpartai, namun kita membentuk badan penyidik usaha-usaha pembentukan Partai Islam Ideolog. Partai Islam Ideologi. Nah, inilah prosesnya. Ini suatu kesalahan kalau dituntut hal ini menjadi fitnah yang kejam. Karena hak mendirikan partai itu hak mutlak sebagai konstitusional adalah sebagai rakyat itu boleh berkumpul mendirikan partai politik. Ya, ini saya menghimbau supaya ini supaya jelas, jangan direkayasa. Kalau menyangkut nama kami, kami akan melakukan penuntutan. Kami akan melakukan penuntutan bahwa ini adalah salah dalam proses, salah dalam berhukum, dan saya semuanya mengetahui, sayalah yang mendaftarkan diri partai ini kepada Kemenkumham. Gitu. Tadinya partai dia menyingkat partai PDRI aja salah. Kami tidak diizinkan menyingkat nama kami menjadi inisial Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Kenapa? Karena sudah ada partainya Suryadi, seterunya partai PDI Perjuangan. Dia menyingkat karena dia tidak lolos parlemen threshold, maka dia mengusulkan nama dia, dia lebih asal di bulan Maret, dia mengusulkan PDRI, Partai Demokrat Rakyat Indonesia. Jadi penyingkatannya salah, makanya saya sudah klarifikasi tanggal 10 Desember tahun 2021 agar Pak Kapolri jangan mendengar bisikan-bisikan yang tidak jelas, karena lembaga dia lembaga yang amat di instansi pemerintah yang kita hormati. Jadi jangan sampai salah dalam melakukan dan mengeluarkan statement. Terima kasih. Pak, siapa namanya, Pak? Yunasdi. Pak Yunasdi. Sekjen. Ya. Yunasdi.